HP-nya, HP-nya dua buting mah, HP-nya dua buting. Robo, robo. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Apa mat gambut roboh yang di gapok? Apa mat gambut roboh? Apa mat gambut roboh? Thank you.
mari sana. Alfamart di samping pom gambut. Ini tahap evakuasi. Nah, jadi menurut keterangan warga nih, banyak yang terperangkap di bawah reruntuhan. Terjadi kemacetan di jalan KM14 Gambut, tepatnya saat tragedi runtuhnya atau ambruknya dari salah satu retail ternama yaitu Alfamart di KM14 samping pom bensin Gambut. Jadi untuk jalan roda 2 dan roda 4 dialihkan ke jalur sebelah kanan dari luar kota menuju Banjarmasin karena kemacetan diperkirakan sekitar 3-4 km. Jadi kemacetan, jadi dua jalur ini dipakai untuk satu arah karena kemacetan mencapai 3-4 km. Saya ingin melaporkan di lokasi. HP-nya udah buting mah, HP-nya udah buting. Roboh. Innalillah. Satu ini terjepit kepalanya, terjepit. Demikian, apa masih yang masih pasang kaki dua lebih dari kedua orang tua tiga. Proses evakuasi untuk korban, ada yang minta tolong menghubungi temannya. Jadi ini para kanan relawan dan Polri serta Basarnas sedang melakukan evakuasi, mencoba memindahkan reruntuhan yang berdiameter kurang lebih terperosok ke dalam tanah sekitar 4 meter. Melaporkan di lokasi. Nah, ini untuk korban diberikan oksigen, bahwa si korban alhamdulillah selamat, namun tidak tahu keadaannya bagaimana. Kita doakan saja semoga korban-korban yang lain cepat dapat ditemukan oleh tim gabungan relawan serta Basarnas dan Polri yang ada di lokasi, dan serta tim PMK dan pemadam wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Mohon doanya, semoga korban cepat ditemukan lagi. Nah, ini korban lagi diberikan oksigen karena kesusahan untuk napas. Mohon doanya lagi ya untuk korban-korban yang terperosok di dalam. Jadi banyak, posisi korban sudah diketahui dan korban ada di sini, masih bisa nelpon tadi. Nah, di bawah ini ada ATM. Nah, kita di TKM. Di situ udah dapat korban TMD. Di sini ada orang hidup. Di sini masih hidup juga. Itu aja informasinya.